sasaran operasi ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan warga asing, pemandu warga asing ini kepada undang-undang jalan raya di negara ini, di mana tindakan telah kita buat ke atas penunggang-penunggang motosikal, kenderaan kereta motor persendirian, seterusnya kenderaan perkhidmatan barangan dan juga kenderaan barangan. Pihak JPJ bukan saja merancang pelaksanaan Ospewa ini untuk negeri Selangor, tapi sebenarnya kita juga merancang untuk diadakan di negeri-negeri lain lah, di seluruh Malaysia, dan insyaAllah akan ada lagi lah operasi-operasi sebegini di negeri lain dan mungkin juga negeri Selangor kita akan adakan siri-siri operasi sebegini lagi. Kerana kita percaya dari segi peraturan dan undang-undang ni, kalau tidak ada enforcement, tidak ada penguatkuasaan, maka tidak akan ada kepatuhan di situ. Jadi kita berdapat bahawa enforcement itu perlu untuk mendidik masyarakat supaya patuh kepada undang-undang, terutamanya undang-undang di jalan raya.